Tangan adalah kuasa. Tangan adalah perjuangan. Tangan adalah gerak yang menentukan limbai. Tadi menarik kan ya? Bagi ucapan bukan yang menarik. Kalau menarik bolehlah. Ini bagi ucapan, bah. Mungkin tu, bapak bosnya, menarik bosnya. Nah, tu ketawa orangnya. Mana bos boleh cuma tu? Tangan menarik, tangan menarik. Tangan. So guys, we are here at Dewan Bahasa in Brakas. We have a theater workshop held by Kumpulan Putra Seni, and we're going to be guided by Cikgu Zef here. Mudah-mudahan kami dekat marahilah sejak. Ba, naik kontas. Ada teks yang saya berikan di sana, ada teks yang pendek saja, monolog. Pendek kan? Pendek. Pendek ni. Pendek. Panjang je ni. Pendek, monolog. 1 minitnya. Seorang pelakon yang bagus, dia dapat membuat banyak di rumah. Bukannya dapat naskah, skrip, terus berlakon. Tidak. Dia mesti tahu. Melihat dialognya, wataknya, melihat pada arahan-arahan dan melihat kepada macam mana dia boleh set up dirinya dalam sebuah ruang. Ini pentas. Saya mahu bis kita membaca sampai sini. Sampai sebalik, sebaliknya. Tangan di hayun bergerak seiringan dengan langkah yang tertib. Audience sana. Semula. Tangan di hayun bergerak seiringan dengan langkah yang tertib. Begitulah adat para pemimpin dan pengikut serta para pejuang yang bergerak dalam kumpulan yang sama. Tangan adalah gerak yang menentukan limbai. Limbai orang berjalan santai. Limbai orang berjalan tegas. Limbai seorang pemimpin. Ibarat kuasa di tangan, kita menentukan apa yang bagus untuk dilaksanakan atau sebaliknya. Faham tidak? Bolehlah. Faham teksnya atau faham karakter yang membawakan teks? Faham teksnya. Karakter belum. Kalau faham teks apa tu? Pasal limbai-limbai berjalan. Pasal limbai-limbai. Jadi maksudnya, menjadi seorang pelakon, dia mesti faham dulu. Kalau dah faham, tanya. Kalau dah tahu, tanya pengarah. Kalau pengarah tahu, tanya penulisnya. Jadi, teks ini sebenarnya, teks pidato. Jadi, pidato ini, katalah ini, watak seorang pemimpin. Membagi pidato kepada anak buahnya. Jadi, dia mesti ada ketegasan. Itu tadi, tanpa pengarah ikut campur. Sekarang, pengarah ikut campur. Jadi, cuba bacakan. Tangan di hayun bergerak seiringan dengan langkah yang tertib. Begitulah adat para pemimpin dan pengikut serta para pejuang yang bergerak dalam kumpulan yang sama. Okey. Apa yang nampak kurang ketara sana tu? Ia masih membaca belum ada. Membaca saja. Membaca. Baca dengan feel. Baca dengan feel. Rasa. Ada rasa. Jangan baca. Jangan ada. Rasa bang. Tangan mesti bergerak apa? Tangan adalah kuasa. Tangan adalah perjuangan. Tangan adalah gerak yang menentukan limbai. Limbai orang berjalan santai. Limbai orang berjalan tegas. Tunggu. Menarik kan ya? Bagi ucapan bukan yang menarik. Kalau menarik bolehlah. Bagi ucapan, bah. Tangan adalah kuasa. Tangan adalah perjuangan. Tangan adalah gerak yang menentukan limbai. Ibarat kuasa di tangan kita menentukan. Tengok. Kau cakap ni atas perahu kah? Macam ada petembung bak ni. Kalau di perahu, aku tamak cakap-cakap barang kali. Tangan ni. Aku maksudnya, mesti faham. Cuba naik sini. Nah. Sini, nak apa kata-kata? Tangan di hayun bergerak seiringan dengan langkah yang tertib. Pandang sana. Begitulah adat para pemimpin dan para pengikut serta para pejuang yang bergerak dalam kumpulan yang sama. Okey, berhenti. Apa bezanya kau cakap sini dengan sini? Sini takut sikit sama ia tinggi, so feel tu agak lebih lah. Baik, ia cakap bawakan di atas kan. Tapi kalau ia sudah ada confident, di mana pun ia akan dapat memberikan lakonan yang bagus. Sebab tu di sana, sebab ia dapat bergerak-gerak, jadi ia mesti ada confident. Confident penting. Ikuti perkembangan dalam Facebook dan IG Kumpulan Putra Seni. Kumpulan Putra Seni. Kepada yang berminat, boleh menghubungi kami dan kami akan sentiasa membuka pintu untuk bis kita datang ke klinik kami. Pelajar komentar mesti tegas. Mesti tegas. Jalan.
Payah tak kena mengikut juga. Sekedar stabilizer pun payah mencari tu. Ah, pengikut-ikut. So we would like to thank Cikgu Zaf and Kumpulan Putra Seni to make time for us. And guys, we would like to thank today's guest, Ninja Tutul, aka Salimatul Saleh. We would like to thank Dina for coming to shoot the remote with us. Thank you to Matian. So we'll see you guys in the next episode.